Oke Mas Bro, ini sudah berada di Sungai Progo lagi. Main lumut saja, kita ngambang karena spotnya bantaran. Sudah ada beberapa pemancing di sana. Nanti akan saya coba mancing di sebelah sini saja. Pakai lumut jaran. Akhirnya setrek Mas Bro. Oh, balar. Baby. Lembutan. Apa ini Mas Bro? Balar neh Mas Bro. Cilik-cilik tapi. Regis. Mau pindah ke bawah ini Mas Bro, sebelah sana. Tadi di atas cuma dapat 2 ekor balar-balar kecil-kecil. Asah guyang-guyu. Nah, sebelah sini, wah rada panas, lereng. Sah apa? Resiko nek wong mancing. Untuk kali ini saya coba pakai lumut halus. Bismillah. Tetap ngambang. Lambung kecil. Karena arusnya. Yang pasti karena ini agak dangkal, nggak terlalu dalam. Meliwai Mas Bro. Belani Pak melem. Melem Mas Bro, melem melem. Melemnya gelem mangan. Iya. Slep ngono. Ooh.
apa iki? Balar apa? Woi, apa melem? Peran apa? Balar. Siap. Rawa-rawa sulit cilian, rawa-rawa penting 0-0. Ternyata ini gede, kayak ramangan. Seleketep. Aduh, panasnya mantap. Berot lagi mas bro. Wih, malam lagi. Kayak ketok kayak miring-miring kayak. Hihi, berat bro. Siap. Agal. Nan bora. Kok iso? Iwak iki. Kok kono nil to iki? Apa? Ya meh imbang karo meh lemblongkeng lah. Nan ora. Kok iso? Iwak iki. Kok tekan 0-0 ta iki? Apa? Ya meh imbang karo meh lemblongkeng lah. Ini mas bro, semenjak tadi ada ikan palung, iwake bubar blas ramangan meneh. Mampet juran. Iki yo wis sore mas bro. Remaja melem papat. Oke mas bro, waktunya pulang mas bro. Hari malah ini gerimis juga. Semoga nggak deres, nggak banjir. Tuh teman saya dapat lumayan besar itu, tawes liar alias bader. Tok wali eh. Nah, no. Bader, mantap.